إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جماعة صلاة جمعة yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat sempat. Berapa banyak saudara-saudara kita yang diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, tapi belum sempat melangkahkan kakinya, belum sempat digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya untuk bersama-sama melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Karenanya beruntung sekali ketika Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita dan menyehatkan tubuh kita sehingga kita bisa berjalan dengan kaki kita, sehingga kita bisa menggerakkan hati kita untuk sama-sama melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran tertinggi, dan yang paling penting lagi Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita bersama orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan kebahagiaan? Pasti semuanya ingin mendapatkan kebahagiaan. Bahkan semua di antara kita hafal doa bahagia dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbahagia, mendapatkan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Ukuran kalau orang hidup bahagia di dunia biasanya enggak jauh-jauh dari yang namanya materi. Misalnya ketika pengen ini ada, ketika pengen itu ada. Ukuran yang lain biasanya memiliki pasangan yang solih atau solihah. Bagi kita memiliki istri yang solihah, bagi istri memiliki suami yang solih, tentu saja memiliki anak yang solih dan solihah, anak yang taat, anak yang pengen diatur, anak yang ya tidak begajulan bahasa orang sih. Yang lain lagi ukurannya adalah kalau diberikan ya amanah jabatan, dia pengin mendapatkan jabatan yang tinggi. Biasanya semakin tinggi menjadi semakin banyak fasilitas yang didapatkan dia. Ini adalah sebagian kecil
dari ukuran-ukuran atau indikator-indikator kebahagiaan yang bisa kita rasakan di dunia. Bagaimana dengan akhirat? Bagaimana dengan kebahagiaan, kesejahteraan yang Allah berikan di akhirat kelak? Padahal dalam surat At-Taubah ayat 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil." Yang sudah disebutkan tadi, kebahagiaan-kebahagiaan materi, pasangan, anak, jabatan, tahta yang kita punya di dunia itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran dikatakan hanya kecil sekali. Karenanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dari hadis qudsi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kusiapkan bagi hambaku yang salih di dalam surga, yaitu apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, dan tidak pernah dirasakan oleh hati kita." Kalau tadi ya kita bisa lihat apa yang bahagia, orang seneng banget nih, mobilnya keren, rumahnya gede, itu masih bisa kita lihat. Atau kita mendengar si fulan gajinya sekian miliar, ada pemain bola misalnya, per hari ya, kalau dikumpulin setahun udah berapa triliun gajinya misalnya. Maka di akhirat kelak, apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita lihat, lebih daripada itu. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung hadis qudsi ini dengan surat As-Sajdah ayat 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun, kata Allah Subhanahu wa taala, yang dapat mengetahui apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbagai macam nikmat-nikmat yang Allah sembunyikan yang menyenangkan hati orang-orang yang masuk ke dalam surga tersebut. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini adalah sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan waktu di dunia terdahulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu saja ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, perlu namanya usaha. Usaha misalnya dari kecil kita harus belajar. Ketika sudah belajar, ya mendapatkan ijazah atau punya keahlian, dia sudah mulai bekerja. Dia fokus, dia tekun, insya Allah dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Begitu juga di akhirat kelak. Ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak, mesti ada yang diusahakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya Allah tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya kita untuk mendapatkan akhirat adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ibadah yang dimaksud di sini adalah semua ibadah yang kita lakukan. Baik ibadah yang ritualnya, ibadah mahdhahnya, maupun ibadah-ibadah yang ghairu mahdhahnya. Ibadah ritual, ibadah mahdhah yang kita lakukan sekarang, salat, puasa, haji, ya. Adapun ibadah-ibadah ghairu mahdhah adalah aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan di luar ibadah ritual, tetapi kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar rumah izin sama istri, "Mi, mau jalan." Biasanya tuh ada dua niatnya tuh. Ya, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ya.
Yang ke kanan maksudnya adalah dengan niatan yang baik. Dia ingin mencari rizki yang baik. Maka dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah. Bahkan kalau dia celaka misalnya di dalam memenuhi, dalam menempuh ya perjalanannya, apakah perjalanan itu perjalanan mencari rizki atau perjalanan-perjalanan misalnya ya mencari ilmu, kalau dia celakaan misalnya, Allah ganti dengan surga karena hitungannya adalah jihad fi sabilillah. Adapun yang sebaliknya, yang ke kiri, ada orang yang izin ke istrinya atau enggak izin ke istrinya, mi mau jalan, ternyata niatnya pingin ya pingin nyopet misalnya, pingin menipu dengan teman-temannya, masih ada yang seperti itu. Karena semua aktivitas-aktivitas kita agar Allah ya nilai dengan ibadah tadi, maka semua aktivitas-aktivitas kita harus kita niat dan ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting. Sehingga ibadah apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita lakukan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang Allah sukai, yang Allah inginkan dari para hambanya selain iman dan ihsan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa inilah yang menyebabkan orang ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan memberikan deposito tunai di dunianya. Jadi orang-orang yang bertakwa nih ya bukan hanya diberikan nanti di akhiratnya saja, tetapi di dunianya juga diberikan. Tentu kita bertanya, apa sih takwa itu? Umar bin Khattab pernah ya melakukan percakapan dengan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma. Mereka berduanya berkata tanya jawab ya. Apakah makna takwa? Ketika ditanyakan oleh Ubay bin Ka'ab, lalu dijawab oleh Umar dengan pertanyaan lagi, apakah engkau pernah jalan ya di jalanan yang penuh dengan duri? Tentu saja pernah. Apa yang engkau lakukan ketika mau ya berjalan di tempat yang banyak durinya? Tentu saya akan berjalan dengan hati-hati, dengan waspada, pilih-pilih jalannya, yang ada durinya, yang ada lubangnya, yang ada beceknya, enggak diinjek, supaya tetap bersih kakinya, tidak terluka kakinya. Itulah makna takwa. Yang dimaksud makna takwa ini adalah waspada terhadap duri-duri kehidupan. Duri-duri kehidupan menurut para ulama disebutkan di sini adalah kemaksiatan yang bukan menjadi hak kita. Apakah yang bukan menjadi hak mata kita, ya, yang bukan menjadi hak hati kita, yang bukan menjadi hak ya kaki kita, semua seluruh tubuh kita, maka tidak boleh kita langgar. Dalam arti ya, yang lain secara umum disebutkan takwa adalah mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi seluruh larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu tingginya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuliakan orang-orang yang bertakwa. Dalam banyak Al-Quran, dalam banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman untuk terus bertakwa. Ya, saban minggu, ya, setiap hari Jumat, khotib mengingatkan untuk bertakwa. Setiap ayat-ayat di belakang ujung-ujungnya, la'allakum tattaqun juga. Inilah pentingnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut, waspada, jangan sampai kita kejeblos di situ. Kalau enggak sengaja masih mending, ini sengaja.
Karenanya, masyaallah muslimin rahimakumullah, ada beberapa keistimewaan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang pertama dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling atqakum, yang paling bertakwa, yang paling takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah nih ya tidak memberikan ya tidak memberikan sertifikat label kepada orang yang jabatannya tinggi. Ya, yang profesor misalnya, yang punya harta besar banyak. Enggak, semua pun bisa. Ketika apa? Ketika kita sudah ya berusaha untuk bertakwa tadi. Takut kepada Allah, waspada terhadap duri-duri kehidupan tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa di sisi Allah, "yaj'al lahu makhraja," Allah akan bukakan kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya. Allah lancarin perjalanan dalam hidupnya. Pertanyaannya, ya banyak di antara kita mungkin sudah banyak beramal, ya sudah banyak beribadah, baik sama teman, tapi kok masalah kagak selesai-selesai? Masalah teman, masalah keluarga, masalah tetangga, masalah masyarakat, masalah di kantor, ada aja tuh. Ya. Pertanyaannya adalah dalam surat Al-Kahfi yang terakhir ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau kita ingin ketemu sama Allah, maka dua lakukan ini. Amal salih dan jangan melakukan syirik. Menurut ulama tafsir, amal salih itu syaratnya dua. Ketika kita beramal salih, kita melakukan kebaikan-kebaikan, ada dua syaratnya. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat nih, kita udah banyak beramal tapi kayaknya masih aja belum selesai-selesai masalah, ada aja nih, kalau enggak ini ya itu, enggak itu ya ini. Maka kita lihat apakah sudah ikhlas karena Allah ataukah masih belum ikhlas. Kita evaluasi diri kita. Dan yang terakhir adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa enggak bakalan dibiarin sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa pasti akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kadang-kadang rizkinya kapan dikasihnya? Kadang-kadang rizkinya ya yang ono enggak bertakwa dikasih mulu rizkinya. Yang ini kita udah bertakwa tapi masih tersendat-sendat rizkinya. Ingat zaman Rasulullah ada sahabat, kisah Sa'labah ya, Al-Hatim Al-Ansari, orang Ansar, dia miskin, ahlul ibadah. Kemudian diminta sama Rasulullah, "Rasulullah, ya Rasulullah, ya doain siapa ngapa saya biar kaya?" Rasulullah enggak mau doain. Rasulullah tahu sebetulnya yang terbaik menurut Allah adalah seperti itu. Besoknya lagi, "Ya Rasulullah, doain siapa biar saya kaya?" Enggak didoain lagi sama Rasulullah. Rasulullah berpaling padanya. 3 kali terus dilakukan seperti itu sehingga Rasulullah, "Ya dah, didoain." Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika dia punya kambing 2 jadi 4, 4 jadi 8, terus berlipat 10, 100 ribu sampai enggak muat lagi tuh rumahnya. Di Madinah enggak muat lagi tuh rumahnya, dia pindah keluar Madinah. Saking banyaknya kambingnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sekali-kali nanya, "Mana si Hatib?" "Enggak ada ya Rasulullah." "Kemana dia?" "Udah pindah ya Rasulullah sono." "Sekarang punya harta ya Rasulullah banyak." "Taib, ambil zakatnya dari hasil ya, kambingnya." Ketika diutus utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
berkelit tuh Susan Harapah. Ini usaha saya, hasil jerih payah saya, masya Allah. Sehingga Rasulullah tidak mau menerimanya lagi. Ketika sesaat setelah itu yang diutus adalah utusan Rasulullah, lah nggak dikasih tapi. Sehingga Rasulullah ya mencabut doanya dan dengan segera kekayaannya itu menyusut. Sebagaimana kisah ya banyak kisah-kisah yang lain. Kisah Qarun yang ditenggelamkan hartanya pada mati ya kambingnya. Bandingkan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika diberikan harta ya, hartanya juga diberikan tidak sengaja. Kenapa? Karena ghanimah adalah hasil yang diperoleh oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika menghadapi para Yahudi di Khaybar. Dapat dia tanah yang di atasnya bertumbuh pohon kurma yang sangat subur dan sangat disukai oleh Umar bin Khattab ya. Ketika turun ayat lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, tidak sempurna keimanan, kebaikan seseorang sampai dia menginfakkan apa yang sangat dicintainya. Waduh, bingung para sahabat. Biasanya orang kalau dia berinfak ya harta-harta yang bekas. Harta yang dicintainya biasanya disimpan di dalam benar-benar. Nah, ini ayat turun kepada mereka dan mereka mengadu kepada Rasulullah, benar ya Rasulullah seperti ini, maka diinfakkan. Pernah ya Umar bin Khattab terlambat ya sholat, bukan ketinggalan sholat, terlambat sholat. Sholat asar berjamaah karena dia sedang panen kurma di kebunnya. Kemudian ditanyain kenapa terlambat habis panen ya Rasulullah. Dia menyesali sangat perbuatannya. Gara-gara manen, ya orang namanya panen kan seneng. Ya gara-gara panen dia terlambat sholatnya mengikut bersama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini yang sebabin panen ini nih, yang bikin saya terlambat. Diapain ya Rasulullah? Insyita, kalau kamu suka dengan harta ini, ya tahan pokoknya, wakafkan hasilnya. Karenanya Umar bin Khattab mewakafkan seluruh hasil buah kurmanya. Seterusnya, inilah ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada dua perumpamaan ketika Allah subhanahu wa ta'ala ya memberikan harta kepada kita, bagaimana kita ya menyikapinya. Apakah harta tersebut hanya menjadi wasilah untuk kita beribadah kepada Allah atau menjadi tujuan kita? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.